Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi di video terbarunya Ayume, aku Yume. Kali ini kita akan mereview bangunannya Sakura Bear ya. Oke, ayo kita ke videonya ya, let's go. Oke, ini kita ada connecting apartemen 4 tingkat. Wow, Candyman, oke. Ini dia guys, apartemen ya. Di dekat promenade. Ayo kita masuk ke apartemen di tingkat 4 ya. Ini tingkatnya 4 nih, bisa kita nginap. 1 2 3 4 bintang 4. Bintang 5 ada. Oke, di sini ada ruang 1. Ya, ruang 1. Oke, ruang. Di sini kita bisa ini masak ya, tempat masak. Ini toilet, tempat kamar enggak? Ini kamar ya, ini kamar besar. Wow, ini untuk dua orang bisa nih. Oke, di sini ada kamar mandi. Yap, kamar mandi nih. Oke, kamar mandi. Ayo kita ke apartemen kedua dah. Oke, ayo kita ke mana ya? Ada sepeda nih guys. Ada sepeda nih. Kita pilih warna apa ya? Warna sakurachi mau warna apa sakurachi? Sakurachi mau warna yang semuanya. Tapi ini untuk di luar ya, bukan untuk di dalam. Dalam nanti ketabrak nih atap nih atau dinding he. Oke, di sini kita udah di lantai 2 ya. Lantai 2. Di sini kita bisa lihat lalu kita ke atas saja ya. Ini sama tempat ini. Di situ tempatnya tempat pemandangan. Tempat pemandangan situ ya. Oke, di sini tempat pemandangan juga belum ada. Belum dibuat ya. Belum dibuat. Enggak dibuat. Salah. Ya, ini belum dibuat nih sih. Nah, kosong tempatnya nih. Halo. Sini aja. Iya ya. Berarti yang di bawah tadi tuh tidak. Masih ada kayaknya ya. Masih ada dalam-dalamnya, propnya di dalam ini kayaknya nih ya. Ini ada laptop, TV, kamar mandi juga. Oke, di sini sakurachi jangan hilang terus. Kenapa bisa hilang? Sakurachi. Mungkin sakurachi pergi main laptop ya. Oke, ayo. Ini ada pemandangan indah ya. Indah sekali. Wah. Ada pemadam kebakaran gitu. Sakurachi kita panggil Sakurachi dulu ya. Cari Sakurachi. Sakurachi. Sakurachi kok bisa di bawah situ? Aduh, mesti main laptop juga. Nonton TV. Oke, kita ke bawah lagi ya. Bawah. Di sini nih. Ini nih, nih saya lihat. Halo. Kita udah sampai nih di pemandangan tadi nih. Ini yang lantai 2. Oke, lantai 3, 4. Ini lantai berapa ya? Lantai 3. Duh, itu lantai 3 di atas itu ya. Oke, ini dah lantai 2 kita. Kita lihat pemandangan yang indah ini di jendela kecil ini. Oke, ini masih dibuat oleh prop ya. Masih dibuat oleh prop. Disitu ada pemadam kebakaran. Itu ke menuju ke farm jalan tuh ya. Sekian dulu ya guys video kali ini ya. Bangunan ini bisa di-save ya guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dah.